Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alia ya. Sekarang kita akan membuat olahan dari tahu dan tepung tapioka. Nah, ini bahan-bahannya. Ditonton terus sampai selesai ya. Pertama-tama kita akan buat sambal rujaknya dulu. Ini aku pakai cabai 2 buah, garam setengah sendok teh. Ini kita haluskan. Untuk cabenya itu bebas. Sesuai selera ya, Bun. Iya, sesuai selera. Kalau udah seperti ini, gula jawa. Setelah ini, kita pakai air asam jawa. Ini asamnya udah aku larutkan. Sekarang kita ke ini. Kita pakainya 3 sendok. Untuk kekentalannya itu sesuai selera. Kalau yang suka lebih kental, kental. Kalau yang suka encer, ya udah sesuai selera aja. Nah, setelah ini kita sisihkan dan kita pindahkan ke dalam piring kecil. Selanjutnya, kita haluskan bawang putih, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Ini kita haluskan terlebih dahulu. Udah halus seperti ini, kita masukkan tahunya. Aku pakai tahunya 2. Setelah halus seperti ini, kita pindahkan dulu ya, biar lebih mudah untuk mengaduknya. Setelah ini kita tambahkan daun bawang. Ini aku pakai daun bawangnya 1 batang. Tepung tapiokanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sendok. Kita aduk rata. Aku tambahkan air panas 2 sendok. Setelah seperti ini, langsung kita goreng. Ini langsung aja kita goreng. Kita bentuk sesuai selera. Aku ukurannya ukuran sendok. Jadinya kita minyakin dulu biar nggak lengket. Setiap ngebentuk sendoknya kita minyakin biar nggak lengket pada saat membentuknya. Ini udah selesai, udah matang, siap untuk diangkat. Oke, udah selesai. Siap untuk di plating.
Oke, ini udah selesai. Cireng tahu bumbu rujaknya siap untuk dicicipin. Kita cicipin dulu. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Ajib banget. Harus dicoba di rumah. Buatnya tuh sangat-sangat gampang. Buat cemilan sore-sore gitu deh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.